Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama channel Info Semasa, di mana channel ini akan menyiarkan berita-berita politik terkini. Oleh itu, jangan lupa tekan butang subscribe bagi mendapatkan info-info terkini daripada channel ini. Sila tekan butang like, komen dan share bagi menunjukkan sokongan anda semua. Terima kasih yang tidak terhingga. Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Metro. Jolo buka akaun 3 bulan sebelum terima dana 1MDB berjumlah RM2.28 bilion. Kuala Lumpur, Mahkamah Tinggi diberitahu ahli perniagaan dalam buruan Jolo membuka akaun bank Switzerland untuk syarikat Good Star Limited 3 bulan sebelum menerima dana 1MDB berjumlah RM2.28 bilion. Maklumat itu didedahkan dalam keterangan penganalisis Bank Negara Adam Arif Muhammad Roslan ketika perbicaraan rasuah membabitkan dana 1MDB bernilai RM2.28 bilion yang dikaitkan dengan bekas Perdana Menteri Dato' Seri Najib Razak. Saksi pendakwaan ke-47 itu berkata semua dokumen menunjukkan bahwa akaun Good Star dibuka oleh Jolo pada 11 Jun 2009 dan dana terbabit diterima pada 30 September tahun sama.